Muhyiddin wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah Innaka anta alimul hakim Walahawla Wa la hawla wa la quwata illa billahi la alihi la azim Amma ba'du Qala musallim rahimahullahu ta'ala Wa adama naf'a fi ulumi fi amin Farun ini satu cabang yukrohu dimakruhkan tahriman dengan makruh tahrim salatun salat la sababala yang enggak ada sebab makruh salatnya yang enggak ada sebab makruhnya tahrim hmm. ya makruh tahrim jadi makruh tahrim ini maksudnya ya nanti perbuatannya bisa mengandung keharaman ya, dan dosa, jadi kalau makruh tahrim bisa dosa kalau makruh tanzih, ya enggak dosa. Perbedaan makruh tahrim, makruh tanzih, jadi kalau makruh tahrim bisa membawa kepada dosa, makruh tahrim, makruh tanzih tidak membawa dosa. Nah ini bisa dosa. Dan bukan hanya dosa aja ketika dia melakukan solat di waktu ini yang la yang enggak ada sebab baginya salatnya la tan akidu tidak jadi karena fil mutlaqi seperti nafal mutlak sunnah nafal mutlak sunnah mutlak ya ini enggak jadi tidak jadi salatnya dan haram wa minhu salat tasbih Iya, salat tasbih. Allah laha sababun mutaakhirun atau ada baginya sebab mutaakhir? Ada sih sebabnya tapi belakangan. Jadi, ya sebabnya belakangan. Jadi salat duluan baru sebab. Ini juga hukumnya ya makruh tahrim, dosa kalau dikerjain di sini dan latan akidu sholat salatuhu tidak jadi salatnya. Karok, karok atai karok atai istikharatin seperti dua rakaat istikharah wa ihramin wa ihramin dan salat sunat ihram salat dua rakaat ya, sunat ihram ba'da ada'i subuhin setelah menunaikan salat sunat subuh salat setelah menunaikan salat subuh ya, habis menunaikan salat subuh ya itu itu juga ya apa makruh tahrim jangan di situ mulainya ya Ya hatta tartafiya syamsu karumhin sehingga naik ya matahari satu ya satu tumbak. Ya. Ini tumbaknya tumbak Arab ya, panjangnya itu adalah sab'u azruin 7 zira. Wa asrin dan setelah menunaikan salat asar hatta tagruba tagruba sehingga surup matahari baru boleh ya habis asarnya jangan hablas surup ya udah udah surup masuk maghrib baru boleh wa innastiwain ghairu yaumil jumu'ati dan ketika istiwa selain hari Jumat ya jangan ya kalau hari Jumat enggak apa-apa la ma lahu ya tapi kita kalau hari Jumat salat Jumat itu ya la ma lahu sababun mutaqaddimun ya tidak sesuatu yang ada baginya sebab mutakadim. Ini kalau dia ini enggak apa-apa. Sababun mutakadimun. Jadi sebabnya duluan. Ya. Sebabnya duluan. Sababun mutakadimun. Sebabnya duluan. Ya. Karok ateh uduin seperti dorakat udu. Jadi boleh. Mana duluan sholat ama udu. Udu duluan. Udu baru sholat. Boleh ini mah. Walaupun setelah asar. Setelah subuh di waktu istiwa boleh. Namanya salat sunat wudu. Nah, Uduh duluan baru salat. Wa tahiyyat wa tawafin dan tawaf. Ya, mana duluan tawaf sama salatnya? Ya, tawaf dulu baru salat. Boleh dia mah. Wa tahiyatin tahiyat. Ya, tahiyatul masjid. Ya, ini sebab duluan. Mana duluan? Masuk dulu apa sembahyang dulu? masuk dulu, habis masuk baru sholat tahiyatul masjid itu ya wa kusufin dan sholat sunat kusuf ya. kusuf, ya. gerhana sholat gerhana ya, sama itu, gerhana dulu baru ya, sholat, kalau gerhana namanya sahabatnya mukhari barang dia wa sholati janazatin sholat janazah, Ya boleh sekalipun habis asar. Ya, sekalipun habis asar. nggak apa-apa. Yang penting jangan disengaja ya meninggalnya semalam. Nanti sembahyangnya habis asar. Ya, jangan kalau begitu mah ya. itu ya, sengaja padahal bisa di waktu ya sebelum asar bisa. Ya, sebelum asar kan bisa. Kecuali memang kagak ada waktu lagi. Ya meninggalnya semalam karena ada sesuatu apa mau nggak mau habis 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 asar ngerjainnya lebasa nggak apa-apa walau ala gaibin sekalipun atas yang gaib ya. sekalipun as gaib nggak apa-apa habis asar ya salatul gaib ah goib. oleh Wa i'adatin dan salat i'adah serta jamaah Walau imaman sekalipun, imam dia nggak apa-apa. Itu kan sabab duluan. Wah, ya, ada ini yang ngulang, ya, ngulang salat ya, ngulang lagi dia, serta jamaah, jadi ngulang berjamaah, salat lagi. Dia udah salat asal, ya, kemudian pengen ulang lagi, ada orang ber jamaah abis sholat asar dia sholat lagi tuh nggak apa-apa sekalipun dia jadi imam nggak apa-apa fardin dan seperti yang luput perdu sekalipun yang luput perdu ya apa sholat kodok ya au sunat sholat kodok sunat lam yaksid takhiro alilu waktil nah, yang tidak dia maksudkan mentakirkannya bagi waktu yang makruh tadi ya dia kodok nah pen kodok ntar dah habis asar ah nggak boleh begitu ntar dah habis asar nggak boleh kecuali memang dia punya kodok banyak banget itu ya nah, lain lagi itu mah dia harus bayar ini nggak, nggak boleh kemana-mana dia harus bayar Bawa dulu, dia baru taubat ini. Udah umur 40 baru, kembali. Jadi umurnya itu dari mulai balik sampai 40. Nggak sembahyang-sembahyang. Nah, dia mau kodok, kapan aja boleh udah. Sekalipun habis asal. makanya nah dia nggak boleh bermain-main di situ. Pergi-pergian nggak boleh. Harus apa? Dia harus ngerjain kodok, salat. Sekalipun habis asal. Ini kalau yang satu, dua, tiga, ya sengaja ntar tak bisa jangan, nggak boleh kalau begitu. Jadi lam yaksit takhiroha yang ia tidak maksudkan mentakhirkannya lil waktu makruhi bagi waktu yang dimakruhkan liak dia hafi ya supaya dia dapat membayar mengkodokkan akan sholatnya itu pada waktu itu au yudawi atau dia mesti atas disenantiasa atas membayar kodok ya di senantiasa akan membayar kodok, enggak apa-apa. Yeah. Iya, senantiasa membayar kodok habis asar. Yang karena kodonya banyak tadi, umur 40 baru tobat. Iya, yeah. habis subuh, habis asar. Jadi, dia kerjainnya semua itu sebelum subuh, sebelum setelah subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, setel sebelum asar, setelah asar, dikerjain semua. Soal -soal. salat apa kodo. Nggak Kenapa? Karena dia punya kodo yang banyak. Jadi dia senantiasakan. Falau taharra iqa as-salatin ghairi sa'ibatil waqti fil waqtil makruhi min aizu kauni makruan fatahrumu mutlaqan walatan akinu walau fa'itatan. Ini dia. Falau taharra maka jika dia memilih, dia sengaja Iko solatin menjatuhkan solat, maksudnya melakukan solatnya itu, ya, gairi sholibatil waktu yang bukan mempunyai waktu, ya, bukan waktu dia, waktu asar, mama dengarian waktu asar itu bukan. Solat zuhur, mama, ya, atau solat, ya, yang lainnya, fil waqtil makruh pada waktu makruh min aitsu kauni min hal min aitsu kaunuhum makruhan dari sekira keadaan itu makruh fata haram maka haram secara mutlak Jadi, kalau dia sengaja menjatuhkan salat yang bukan mempunyai waktu ya pada waktu yang dimakrukan disengaja tuh dari sekira keadaan itu makruh ya memang itu makruh begitu maka haram secara mutlak ya entaras gitu ya walatan akidu dan enggak jadi walau faitatan sekalipun salat qada sekalipun sekalipun ya ini kalau yang salat kodoknya sedikit ya salat kodoknya sedikit dia tadi satu doang umpama semalam lupa salat ya Isya Yesus, lupa salat isya ketiduran. Ingatnya pagi-pagi lalu dia niat entar dah habis asar. Ah ini jangan. nggak boleh. Ya. Nah, kalau begini. Kecuali tadi yang dia punya salat kodok banyak umur 40 baru tobat. Ah ini nggak apa-apa. Senantiasa terus nggak nah, apa-apa. Makanya nah, kita sekarang jangan sampai ninggalin Sholat, jangan sampai ninggalin sholat. Wajib mengkodoknya, yang yang wajib kodoknya fauron dengan segera di anda muani dunia karena bahasan dia itu menentang bagi syariat. Wallahu a'lam bishawab wa khamisuhu istiqbaru al-kibrati